wabarakatuh. Nita speaking. Yes, guys. Welcome to Embas. Okay, Nita nak tahu what is hot today. Okay, jom kita saksikan bersama-sama. Roll it. Kau hina. Sebelum tu nak ucapkan tahniah buat anda kalian sebab gabungan tiga suara ni, ya, sejarah buat industri hiburan tanah air. Boleh tak kongsikan serba sedikit? Sebenarnya kolaborasi ini dah dirancang daripada awal dan alhamdulillah perjalanan untuk membuat lagu ini dipermudahkan dan mereka semua memberi satu kerja yang secara profesionalnya saya boleh cakap sangat tinggi. Saya ni jenis orang yang sangat simple. Kalau saya nampak benda tu boleh pergi jauh, memantapkan lagi karier saya. Benda ni sangat best lah, benda-benda yang positif lah. Even Mak Hakim pun suka lagu ni kan? Saya nak ucapkan terima kasih lah kepada anda semua yang telah menyokong lagu ni sampai 2.2 juta dalam masa sebulan. Itu adalah kejayaan yang saya rasa agak besar untuk kami. Setiap part tu kami tulis lirik masing-masing. Jadi Hill dia relatekan dengan kisah sendiri. Nak menampakkan tiga individu yang tersakiti. Okay guys, minggu ni memang hangat gila. Kita banyak cerita nak bagi tahu. Okay, jom kita saksikan cerita kedua pula. Roll it. Balkis, katanya dalam rangka promosi untuk lagu baru Buaya. Pasti ramai tahu ni. Siapa yang Buaya sebenarnya ni? Ramai Buaya. Macam-macam Buaya saya jumpa. Lagu ni Balkis tujukan begitu. Tak ada lah, Balkis buat lagu ni untuk lelaki-lelaki di luar sana yang suka mainkan hati perempuan, yang suka pasang ramai, tak cukup satu, mulut manis. Lagu ni untuk memperingatkan dekat perempuan dekat luar sana supaya jangan termakan dengan ayat-ayat Buaya ni. So kalau dengar lagu Akish, tengok lirik dia, so tahu macam mana lelaki punya ayat nak tackle perempuan ni. So far bagaimana dengan penerimaan peminat-peminat tentang lagu Buaya ni? Alhamdulillah, so far lagu Buaya ni diterima orang ramai. Walaupun lirik dia macam ganas sikit, tapi alhamdulillah so far okay. Cuma happy dengan lagu ni. Balkis sebenarnya tak expect lagu ni boleh naik sampai 100,000. Tu pun dah cukup alhamdulillah, lagu tu dah naik. InsyaAllah nanti kita akan keluarkan dance video dulu sebelum music video. Ha, best girl. Come on guys, Embas knows all the latest gossip. Okay guys, itu saja untuk Embas. Please take care. Embas biasa ada untuk penonton semua. Okay, kita jumpa esok jam 9 malam. Bye.